Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku bakal main game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu lagi. Nah guys, jadi di video kali ini kita sedang ada di dalam dunia Skibidi Toilet guys, dan juga di sini kita bakalan melawan bos dari Skibidi Toilet yang sangat tidak terkalahkan. Oh iya, kita akan meminta bantuan kameramen Titan juga guys untuk mengalahkannya. Kira-kira kita bertiga bisa gak ya guys untuk mengalahkannya? Jadi jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis guys, dan juga jangan lupa like video ini yang banyak ya, dan juga di subscribe biar kita bisa mengalahkan Skibidi Toilet bersama sama. Oke guys, let's go. Oke Mipan dan Zuzuzu, sekarang kita akan cari tahu bagaimana kita bisa mengalahkan bos dari Skibidi Toilet. Ayo Om, ayo Mipan dan Zuzuzu ikut aku. Di sini ada speakerman yang lagi joget-joget. Mungkin dia tahu informasinya. Kita ke Titan dulu Om. Yang mana Titan? Aku tidak melihat Titan. Astaga, tiba-tiba aku dipukul. Halo speakerman, di sini kita ingin mengalahkan bos dari Skibidi Toilet. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengalahkannya? Wah, ada apa? Aku lagi asik-asik joget nih. Apa? Kamu ingin melawan bos Skibidi Toilet yang tidak terkalahkan itu? Itu kan sangat susah. Wah, kenapa sangat susah, Speakerman? Aku yakin kita bertiga bisa mengalahkannya. Benar kan, Mipan dan Zuzuzu? Karena kita bertiga sangat kuat, guys. Wah, ya sudah. Kalau kamu emang pengen mengalahkannya, pergi saja ke portal yang ada di atas, oke? Astaga, terima kasih informasinya Speakerman. Dari tadi dia joget-joget terus Mipan dan Zuzuzu. Ayo, kita ke atas. Portal apa ya, Om? Kayaknya di atas sini ada portal. Ayo kita lihat Mipan dan Zuzuzu. Let's go. Nah, ini dia portalnya. Wah, apakah ini portal yang dibilang sama Speakerman tadi ya Mipan dan Zuzuzu? Ini portal apa kameramen kalau boleh tahu? Nah, jadi di sini ini adalah portal untuk menuju ke Skibidi Toilet bosnya. Jadi di dalam situ ada bos Skibidi Toilet yang tidak bisa kita kalahkan sama sekali karena dia sangat kuat. Dan ini adalah penampakannya. Kalian lihat saja, dia menguasai dunia End Portal. Apakah kalian ingin mengalahkannya? Iya betul kameramen, kita ingin mengalahkannya. Wah serem banget ya Om. Tapi kita nggak perlu takut Zuzuzu. Kita harus menamatkan game dunia Skibidi Toilet ini. Iya betul, kita mau kalahin. Betul itu kameramen. Wah baik kalau seperti itu. Kamu membutuhkan 6 mata untuk bisa pergi ke sana. Dan mata itu ada di Titan yang ada di belakang aku. Kalian harus minta bantuan ke dia juga ya. Oke? Wah Mipan dan Zuzuzu, sekarang kita disuruh tanya ke dia, Titan kameramen yang sangat besar. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita samperin dia dan kita minta bantuan dia. Lihat banget dia keren, mungkin dia bisa membantu kita untuk mengalahkan bos Skibidi Toilet. Ayo let's go Mipan dan Zuzuzu. Wah dia melihat ke arah aku. Aku jadi takut, jangan dekat-dekat Mipan dan Zuzuzu. Aku takutnya dia marah dan mengamuk guys. Halo kameramen Titan, aku butuh bantuan kamu kameramen Titan. Apakah kamu mendengar suara aku? Wah, kalian ingin minta bantuan apa wahai anak kecil? Wah, kita dibilang anak kecil Mipan dan Zuzuzu. Mipan, kamu ngapain ke sana? Astaga, sini Mipan, kamu jangan di sana. Kita minta bantuan kameramen Titan. Kita ingin mengalahkan bos Skibidi Toilet yang tidak terkalahkan itu, dan kita butuh 6 mata untuk pergi ke sana. Apakah kamu punya? Wah, tentu saja aku punya. Oke, kalau seperti itu, aku akan tes kalian dulu. Tapi, kalau kalian ingin aku membantu kalian, kalian yang nonton video ini harus like-nya yang sangat banyak ya. Karena aku butuh like dari kalian. Kalau kagak ada yang like, aku tidak akan bantu kalian. Wah, guys, kita butuh bantuan kalian. Ayo guys, like video ini sekarang juga yang banyak, biar kameramen Titan mau membantu kita untuk mengalahkan bos Skibidi Toilet yang ada di sana. Ayo guys, like video ini yang banyak sekarang juga guys. Wah, ternyata banyak juga yang like. Oke, sekarang aku akan tes kalian bertiga. Kalian coba kalahkan Skibidi Toilet yang ada di bawah itu. Kalau kalian bisa mengalahkan semuanya, aku akan bawa kalian untuk melawan bos Skibidi Toilet dan menamatkan game ini. Wah, oke siap kameramen Titan. Wah, ayo Om, kita coba kalahin. Tapi Mipan dan Zuzuzu, lihat saja kita. Kita sekarang tidak punya apa-apa. Kita mana bisa mengalahkan monster yang sangat mengerikan itu? Itu kan Skibidi Toilet yang lagi dikurung. Kita disuruh ngalahinnya. Oke, Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita lihat. Di sini ada banyak, guys. Ada Skibidi Toilet laba-laba. Di situ ada Skibidi Toilet berbentuk manusia. Ini ada Skibidi Toilet kembar.
Dan ada Skibidi Toilet yang mempunyai tangan, guys. Astaga, serem-serem semua ya, Mi Panda Zuzuzu. Ayo Mi Panda Zuzuzu, kita cari senjata dulu, let's go. Lihat di sini. Di sini ada Skibidi Toilet yang berkacamata dong. Mungkin dia bakalan bisa melawan TV Man deh. Ayo Mi Panda Zuzuzu, mungkin kita bisa cari pohon dulu kali ya guys. Kita akan cari pohon untuk membuat pickaxe. Lalu kita akan ke bawah tanah untuk mencari diamond. Dan kita akan full armor guys untuk mengalahkannya. Dia terlemah pasti om. Bisa jadi. Villager ayo om, kita coba cari barang di villager. Nanti saja Mi Pan, di sini aku menemukan pohon. Oke, kita akan taruh sini dulu. Kita coba bikin stick. Ya, sepertinya kayu aku gak cukup guys. Kita harus ngambil lagi. Iya, kita jadi penebang kayu dulu. Betul guys, kita jadi tukang kayu dulu guys. Karena ini masih awal-awal. Oke, sudah. Aku akan membuat pickaxe dulu kali ya guys. Aku akan menggali ke bawah tanah. Aku jadi beban aja ya om, craftingin buat aku. Ya ampun, Zuzuzu sepertinya tidak ngerti main Minecraft guys. Oke guys, di sini kita akan coba gali dulu. Aku butuh batu di sini guys. Astaga Zuzuzu, itu batu aku. Kenapa kamu yang ngambil? Bentar, nanti kamu aku kasih. Ya ampun guys, batu aku diambil sama Zuzuzu. Oh, di sini juga ada koal nih, lumayan guys. Oke, lumayan nih, aku udah banyak kayu guys. Kita bisa membuat pickaxe lagi. Sekarang berarti kita harus nyari ini ya, nyari iron. Kita kayaknya harus gali ke bawah deh guys, biar kita bisa mendapatkan iron dan juga diamond guys. Karena di sini tujuan utama kita adalah mencari diamond. Mungkin diamond itu sangat kuat guys. Oke, Mi Panda Zuzuzu, kayaknya kita bisa deh mengalahkan Skibidi Toilet yang ini dulu, yang biasa dulu. Dengan cara kita ngebuat ini dulu guys. Dari apa namanya ini, dari batu guys. Kita coba kali ya, dari batu kita bisa ngalahin gak ya. Oke, kita akan buat senjata dulu dari batu. Kita buat stick. Nah udah jadi nih guys, aku udah punya pedang. Pasti bisa om, karena mereka kan lemah. Om, aku menantang maut. Hah, kemana Mi Pan? Ya ampun, Mi Pan langsung gali ke bawah gitu dia guys. Serem banget dong. Ayo Mi Panda Zuzuzu, let's go. Kita lawan yang lemah dulu. Om, aku ada koal 17. Ya ampun, buat apa koal? Kita kan tidak butuh. Itu hanya buat masak dan buat obor. Nah, yang kecil dulu mungkin kita lawan ya. Karena yang besar itu kayaknya bakalan susah banget, guys. Di sini ada yang kecil, ada yang seperti toilet kamera. Sama ada yang kembar ini, guys. Sabar, kita tunggu Mi Panda dulu. Zuzuzu, mana senjata kamu? Emangnya bisa kamu mengalahkan dua seperti toilet ini pakai itu? Tapi gak apa-apa lah guys, tidak ada salahnya kita mencoba. Bisa om, oke langsung aja buka. Buka, kita kalahkan dia guys. Wah! Ayo, kalahin. Yes, itu satu lagi. Ayo Mi Pan, lawan Mi Pan. Gampang Mi Pan, dia terlalu mudah. Ayo Mi Pan, lawan Mi Pan. Yeay, kita lawan. Berhasil guys. Udah. Astaga, kenapa kalian masih mukul-mukul? Ya ampun. Aku kan bukan Skibidi Toilet. Oke guys, berhasil guys. Yeay. Yang ini kita berhasil kita kalahkan. Ini juga mungkin bisa kali ya. Kalian percaya gak kita bisa ngalahin ini? Wah, dibuka. Ayo kita buka guys. Kita buka guys. Oke, kita, oh my god. Wah, tidak. Guys, dia sangat kuat serangannya. Oh my god. Satu kali pukulan guys. Oke, kita masih bisa. Nope. Kita masih bisa. Ayo, serang. Ya ampun, ini kesalahan kita guys. Aku kira dia lemah, tapi ternyata enggak. Ini salah Zuzuzu guys. Wah, berhasil. Yeay, Mi Pan tapi tetap berhasil Zuzuzu. Yeay, akhirnya bisa. Sudah guys, sepertinya kita harus upgrade senjata kita Mi Pan dan Zuzuzu. Karena lihat, mereka semua sangat kuat. Yang tadi saja kita kewalahan. Kita harus percaya diri om. Tapi kita nggak bakalan bisa mengalahkannya dengan pedang seperti ini. Kita harus upgrade guys. Mi Pan dan Zuzuzu, di sini aku melihat seperti ada desa. Mungkin kita bisa cek di desa ini ada apa. Ayo Mi Pan dan Zuzuzu, let's go. Desa yang sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali di sini guys. Oke, okay, let's go. Kita cari guys. Oke, okay, di sini ada wortel, ada roti. Oke, okay. Villager-nya udah pada berubah menjadi zombie. Oh, seperti itu Mi Pan, kasihan banget. Tapi kita belum menemukan apa-apa dari tadi guys. Di sini nggak ada apa-apa. Aku butuh sesuatu. Om, ada goa. Yang bener Mi Pan, ada goa. Kita bisa mencari iron kalau gitu. Nah, Mi Pan tadi di sini guys. Wah, itu apa? Ah!
tidak. Tiba-tiba kita kedatangan. Wah. Wah, tutup. Ah, dia masuk, guys. Ah, tidak. Ah, tidak, tolong. Guys, ada parasite toilet. Oh my god, susah banget, guys, mengalahkannya. Dia lari cepet banget. Ayo Zuzuzu, kalahkan Zuzuzu. Pukul Zuzuzu. Oke, berhasil. Akhirnya berhasil juga. Hah, kaget aku, guys, tiba-tiba ada dia. Dia bisa buka pintu, Om. Ya ampun, serem banget. Nah, di sini ada goa nih, guys. Mungkin kita bisa cari sesuatu di sini, guys. Di sini sangat gelap lagi. A few moments later. Oke, guys, setelah beberapa jam kita berhasil mengumpulkan iron yang sangat banyak. Dan sekarang aku sedang memasaknya, guys. Kita akan coba membuat pedang dari iron dan juga armor ya. Astaga, Mipan, apa yang kamu lakukan? Ya ampun, ironnya lagi dimasak tiba-tiba diambil. Zuzuzu, taruh lagi Zuzuzu. Mipan jahil banget, guys. Oke, kita taruh. Mana ironnya? Ironnya taruh lagi dong. Kita masak dulu, guys, ironnya. Nah, sabar ya, guys. Kita tunggu dia matang dulu, guys. Aku yakin Mipan dan Zuzuzu, kita bisa mengalahkan Squiddy Toilet yang sangat besar itu dengan iron. Dan kita akan melawan bos Squiddy Toilet, guys. Kita akan melihat pertarungan antara kameramen Titan melawan bos Squiddy Toilet yang sangat besar. Ya ampun, tiba-tiba aku dipukul, guys. Kalian udah punya aja pedang iron, guys. Oke, kita buat dulu. Sama armor, guys. Kita harus buat armornya juga. Oke. Let's go, guys. Kita sudah lengkap full armor dan juga pedang iron. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap untuk mengalahkan Squiddy Toilet selanjutnya? Let's go. Kita siap banget, Om. Oke. Let's go, guys. Ada berapa lagi harus kita kalahin ya? Halo TV Man dan juga kameramen Titan. Kalian lihat kita kan sedang mengalahkannya. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa mengalahkan Squiddy Toilet, guys. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kita mau lawan yang mana dulu nih? Yang laba-laba, yang tangan, atau yang berbentuk manusia? Yang punya tangan dulu aja, Om. Ini ya, yang ini kali ya. Kita lawan dia dulu. Bentar, kita tunggu Mipan dulu. Mipan, kamu kemana? Astaga, itu dia Mipan, guys. Dia telat datangnya. Aku ngambil lava, Om. Oke, let's go, kita buka. Satu. Bentar, jangan dulu, guys. Kita nggak punya checkpoint di sini, guys. Buat kasur dulu, guys. Setidaknya kalau kita meninggoy nggak jauh dari sini, guys. Nah, pas banget nih ada kasur dari villager tadi, guys. Oke, kita buka. Ayo buka, Mipan dan Zuzuzu. Serang. Wah. Oke, dikasih lava, guys. Kerja bagus, guys. Dia kebakaran. Kita pasti bisa mengalahkan dia. Kita nggak boleh di dalam tempatnya ngalahinnya. Kita nggak boleh di situ, guys. Kalau enggak nanti kameramen Titan tidak akan percaya kepada kita. Wah. Tapi dia nggak bisa keluar, guys. Kita harus bukain pintu buat dia, guys. Nah, guys, bukain pintu, guys. Serang. Lo, dia keluar. Serang, guys. Astaga. Let's go. Yes, berhasil Mipan dan Zuzuzu. Yeay, walaupun kita beberapa kali meninggoy. Astaga, ini lavanya ganggu sekali, guys. Oke, kita berhasil, guys. Ada dua lagi nih. Kalian yakin ingin melawannya? Kayaknya kita harus mencari diamond dulu deh. Ya kan, Mipan dan Zuzuzu? Lawan yang laba-laba yuk, Om. Kayaknya laba-laba gampang. Boleh kita lawan dulu yang laba-laba. Abis ini baru kita cari diamond. Oke, let's go, guys. Buka. Kita buka, guys. Buka dulu. Tunggu dia keluar dulu, guys. Tunggu dia keluar. Oke. Oke, sudah. Wah, serang. Ya ampun, jangan main lava, guys. Aku malah kebakar sama lava. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Ayo Mipan, gue masih bisa Mipan. Aku nonton aja di sini. Ayo Zuzuzu, semangat. Aku nonton saja di sini, guys. Melihat pertandingan Mipan melawan Zuzuzu dan juga melawan Spider Toilet. Guys, susah banget, guys. Hey guys, kita pasti bisa, guys. Gampang kok ini, guys. Nope. Kalian yakin kita bisa mengalahkan dia dengan iron? Kayak kita butuh ini deh, guys. Mungkin kita butuh diamond, guys. Okay, let's go, guys. Nope. Astaga. Dia tidak terkalahkan. Oke, sebentar. Kita nunggu dulu, guys. Ya ampun, kasihan sekali. Loh, berhasil, guys. Aku yang berhasil mengalahkan dia. Aku jago kan, Mipan dan Zuzuzu. Kalian berdua noob. Hampir saja kita kalah, guys. Hampir kita manggil Iron Golem. Tapi kita udah berhasil menang.
Om hoki soalnya om terakhir mukul. Aku kuat, Zuzuzu. Kabur. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita harus cari diamond sekarang. Let's go guys. Kita akan mining lagi di sini dan mencari diamond biar kita bisa full armor diamond dan kita bisa mengalahkan Skibidi Toilet yang terakhir guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ke goa yang tadi karena tadi tuh goanya banyak sekali ini guys, lumayan banyak iron, mungkin diamond juga ada di sekitar situ. A few moments later. Oke guys, akhirnya selesai juga kita mencari diamond. Setelah bertahun-tahun, kita berhasil mengumpulkan diamond yang sangat banyak guys. Itu hal yang sangat capek dan membosankan. Makanya langsung saja kita potong dan kita sudah mendapatkannya. Ini hasil kerja keras kita. Betul sekali Zuzuzu, kita sudah berjam-jam main Minecraft. Ya ampun, lihat Zuzuzu guys, dia pamer diamondnya dong. Jadi pukul Mipan, kasihan Zuzuzu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus kerja sama guys. Oke, langsung aja kita ganti armor jelek kita ini guys. Oke, kita ganti armor jelek kita ini menjadi diamond guys. Kurang apa lagi ya? Sepatu. Oke, sepatu dan pedang. Oke, pedang. Oke, sudah semua. Langsung saja kita ganti semuanya guys. Ini kita buang aja. Aku sudah tidak butuh yang iron guys, karena aku sudah punya yang diamond guys. Apakah diamond ini bisa mengalahkan Skibidi Toilet itu? Semoga aja bisa ya guys. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita kalahkan terakhir Skibidi Toilet guys, biar ujian tes kita berhasil dan kita mengalahkan bos Skibidi Toilet dan kita akan tamat. Aku kurang celana, ya ampun. Aku masih punya nih Zuzuzu. Kasian banget Zuzuzu, diamondnya dikit guys. Dia celananya masih iron. Oke, kita tunggu Zuzuzu dulu guys. Dia akan mengganti celana diamond guys. Wah, Mipan tiba-tiba punya golden apple dong. Keren banget, bagi aku dong Mipan. Kapan kamu dapatnya Mipan? Aku nambang banyak. Oke guys, bagi dong. Aku mau juga golden apple ya Mipan. Aku butuh kekuatan super. Oke, lumayan dikasih banyak. Kita makan dulu guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, ayo let's go. Kita kalahkan. Ayo kalahkan. Kalahkan, kita masih bisa, kita masih kuat. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kalahkan. Dibantu Iron Golem guys. Iron Golem, kau masih bisa Iron Golem. Kita kalahkan dia. Kita kalahkan dia. Dan dikit lagi guys. Dan berhasil. Ayo. Oh no, Zuzuzu. Zuzuzu meninggal guys. Ayo semangat, lihat kita lagi diliatin sama Titan kameramen guys. Kita harus membuktikan kalau kita kuat. Ayo Mipan dan Zuzuzu, semangat. Semangat guys. Semangat, kita masih bisa. Ayo, ya ampun, ini orang kuat banget dia guys. Dia kuat banget guys. Oke. Ayo kita masih bisa, kita masih bisa guys. Kita masih bisa guys. Jangan dibawa ke sini. Bahaya guys. Ya ampun. Awas itu. Yes, berhasil. Berhasil guys. Yeay, Mipan dan Zuzuzu, kita berhasil. Yeay, kita menang. Kita telah membuktikan bahwa diri kita sangat kuat Mipan dan Zuzuzu, dan kita sudah siap untuk mengalahkannya. Yeay, berhasil. Kita tapi dapat bantuan Iron Golem guys. Lolo Iron Golem. No Iron Golem. Iron Golem, jangan tatap TV Man. Astaga, jadi seperti itu kan Iron Golem. Dia salah tatap om. Gimana kameramen Titan? Cepat berikan kita mata-mata dan kamu harus bantu kita. Wah, ternyata kalian sangat kuat juga ya, dan kalian sangat keren. Ya sudah, kalau seperti itu, ambil mata ini untuk pergi ke Speedy Toilet Bos. Dan juga aku akan beri bahan-bahan untuk kalian bisa membuat telur aku guys. Jadi kalian bisa spawn untuk mengalahkan Speedy Toilet. Oke Mipan dan Zuzuzu, aku sudah mendapatkan alat-alat dari kameramen Titan untuk membuat telur dia. Dan juga aku sudah punya 6 mata. Ayo sebelum itu kita buat dulu kameramennya. Wah, astaga. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita buat dulu. Mantap om, iya. Nah, kita akan buat guys kepalanya, badannya, dan ini adalah warnanya guys. Oke, yeay, jadi guys, lihat telurnya ada di sebelah kanan ini guys. Ternyata kita bisa membuat kameramen Titan guys. Dan ini kita akan pakai untuk nge-spawn di nanti pas lawan Skibidi Toilet. Ini dia Mipan dan Zuzuzu, aku sudah punya. Langsung aja kita pergi yuk ke portal yang ada di sana. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Aku sudah tidak sabar untuk mengalahkan bos dari Skibidi Toilet.
Kita pasti bisa mengalahkannya. Ayo Om, let's go. Oke, kita sudah punya 6 Eye of Ender. Terus aja kita taruh 1 2 3 4 5 6. Yeay, sudah jadi guys. Ayo kita masuk Mi Panda Zuzuzu. Let's go. Oke, Mi Panda Zuzuzu, kita sudah sampai. Langsung saja kita cari guys, di mana bos di toilet itu. Aku penasaran. Wah, itu dia Mi Panda Zuzuzu. Lihat, dia besar sekali guys. Oke, kita akan deketin dia. Wah, ayo kita spawn kameramen Titan sekarang. Wah, dia ngeluarin laser. Kabur Mi Panda Zuzuzu. Zuzuzu kabur sama Mi Panda, dia ngeluarin laser. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tidak, spawn. Spawn kameramen Titan. Mereka berdua berantem guys, lihat. Mereka saring melemparin laser guys. Ayo Titan kameramen, keluarin laser kamu lagi. Jangan sampai kamu kalah. Wah, lihat guys, mereka ngeluarin laser guys. Ayo Titan kameramen, kamu harus bisa mengalahkan Squiddy Toilet itu. Oke guys, coba kalian komen di bawah siapakah yang bakalan menang guys, kameramen Titan atau Squiddy Toilet bos. Oh, lihat guys, kameramen Titan darahnya udah sedikit. Oh no, kameramen Titan, kamu mengecewakan. Tidak guys, tenang-tenang, ada Iron Golem guys, ada Iron Golem guys, ada Iron Golem Mi Panda Zuzuzu. Kita pasti bisa. Oke, Iron Golem, kabur dulu guys, kabur guys. Aku kok belum siap ya. Ayo, semangat. Ayo Mi Pan. Yes, berhasil. Kita gak ngapa-ngapain guys, ngelawan bos di toilet kita diem doang, dibantu sama Iron Man Golem. Mudah banget, dibantu sama kameramen Titan juga. Tapi kameramen Titannya udah gak ada apa-apa. Aku cuma diem doang Om, sama aku juga cuma diem. Makasih Iron Golem, kita bisa mengalahkannya. Buat apa kita punya pedang sakit seperti ini guys. Oke, akhirnya kita berhasil menamatkannya guys. Di dunia Squiddy Toilet, kita berhasil mengalahkan bos yang tidak terkalahkan dengan susah payah. Yeay. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye bye guys. Astaga, tiba-tiba ada creeper dong.